Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat akun di situs pencarian lowongan kerja nomor 1 di dunia, yakni Indeed ya sobat. Oke. Silakan bagi sobat yang belum pasang aplikasinya, silakan pasang dulu melalui Play Store dengan mengetikkan kata kunci Indeed ya. Oke. Nah, maka sobat akan dibawa ke aplikasi ini ya. Oke, bintangnya 4,6 dan banyak review-review yang bagus. Oke. Ini dia. Kita jelaskan dulu apa itu Indeed. Temukan lowongan kerja menggunakan Indeed, mesin pencarian lowongan kerja paling lengkap hanya dalam sekali pencarian ya. Oke, kita langsung saja. Bagaimana? Pertama kita buat akun dulu. Klik buat akun. Silahkan masuk dengan Google atau dengan email ya. Kita dengan email saja. Oke. Kata sandi biasa ya. Masukkan kata sandi, kemudian nama pencari kerja, kemudian saya setuju ya, kemudian buat akun. Oke, ini kita langsung sudah ya. Untuk pekerja bisa buat CV dulu di sini ya. Silakan sobat buat CV dulu. Mulai sekarang ya. Tingkat pendidikan, misal tingkat pendidikan. Oh ya, konfirmasi email dulu ya sobat. Konfirmasi email dulu, silakan buka emailnya. Ini dia konfirmasi email. Oke, sudah. Oke, tingkat pendidikan. Misal sarjana. Supervisor. Ini contoh saja sobat, silahkan sesuaikan dengan apa sobat. Kemudian detail personal, silahkan masukkan detail personal, tanggal lahir misal, contoh 5 tahun misal 96, ini contoh saja. Nah, ini dia
4 tahun. Ya, usia bayi. Oke, silahkan tambahkan sesuai dengan, atau sobat punya CV silahkan unggah saja. Contoh kalau ada CV, ya saya akan coba lihat CV ya. Kalau ada CV silahkan diupload saja ya. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Teknoket ya. Seperti itu cara daftar Indeed ya, situs pencarian lowongan pekerjaan. Kemudian kita bisa langsung mencari lowongan pekerjaan ya. Misal kita ingin mencari supervisor. Supervisor ya. Ini ya kota provinsi misal Jakarta. Kita cari chat. Ini gaji 7 sampai 10 juta. Nih. Lamar sekarang. Nah, silakan masukkan ya. Lamar, cara melamarnya gini, nama Jaka. Jaka Prawira. Nama belakang, oh ini Jaka, belakangnya Prawira. Nomor telepon tidak wajib, tapi kalau ada dimasukkan saja. Misal, kok misal contoh aja nih, 08352068788. Kota provinsi tidak wajib, misal contoh Jawa Tengah, Jakarta contoh. Kemudian klik lanjutkan. Unggah CV kalau ada ya silakan diunggah, kalau enggak ya buat CV. Lanjutkan. Oke. Ya harus unggah CV dulu ya, siapkan CV sobat ya. Kalau udah ada CV baru bisa ya. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan ntar tak. Oke, itu saja. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.